bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, keluarga besar AFC. Perkenalkan nama saya Dr. Kiki, saya marganya Siagian. Ito-ito ini. Nah, kemudian saya masih berpraktek. Saya prakteknya itu di bidang estetik, praktisi kecantikan, yang belum bisa saya tinggalkan sepenuhnya karena saya sudah berpraktek itu ini masuk tahun ke-13. Dan kemudian saya mengenal AFC itu karena produk, ya. Produknya itu dan saya diprospek oleh seseorang yang tidak saya kenal di sosial media. Wow. Cuman orang itu pinter kali ya, dia hot buttonnya pinter. Makanya penting ya untuk mengetahui produk itu dulu penting. Jadi dia mengenalkan ke saya itu bukan ini Pak Subarasi Utsukushi, bukan begitu. Jadi dia mungkin dia mengetahui bahwa background saya adalah di estetik. Estetik itu ada namanya wellness and anti-aging. Ya, jadi ada bidang sekarang sangat berkembang sekali ya untuk anti-aging dan wellness. Wellness itu kebaikan keseluruhan tubuh. Nah, dia mengenal salah satu bahannya itu kemarin itu salmon DNA. Ya, salmon DNA dia mengenalkan ke saya, "Dok, saya mau ngenalin satu produk isinya salmon DNA." Nah, saya dong sebagai orang yang di bidang medis pasti langsung connect ya. Jawaban saya cuma satu. Produk mana itu saya tanya dulu produknya. Oh, dia jawabnya gini, dia mengenalkannya salmon DNA produk Jepang. Saya cuma bilang satu kata, pasti mahal. Ya, itu ya pasti mahalnya itu di luar dugaan saya, karena kalau di 5 tahun yang lalu sekitar di tahun 2016 itu mulai berkembang salmon DNA itu untuk sebenarnya dia untuk perbaikan sel. Itu dulu yang pertama sebelum lahirnya salmon peptide. Salmon DNA itu sudah dikenal dapat